Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada saya dan kepada anda semua. Dua nikmat yang wajib kita syukuri, itulah dia nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat kesihatan yang kita dapat hari-hari ini, patut kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, jom kita berselawat kepada Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Baik. Hari Isnin, PKP. Saya dah hampir PKP, dah hampir seminggu PKP dijalankan di negeri Johor. PKP diperketatkan dan juga minggu lepas juga Tan Sri Muhyiddin Yassin apa nama mengisytiharkan darurat. Apa nama darurat lah, saya pun tak pandai lah. Tapi darurat mengenai wabak penyakit lah. Kat depan ni nampak dah jam lah. Kat depan ni pun ada roadblock juga. Kat depan area depan tapul ada roadblock. Hari pertama dulu buat roadblock, Masya Allah dia punya jam. Allah Rabbi. Ni sekarang 7:30. Alamak, sempat tadi. Kalau agak lambat sikit lah. Ramai sebenarnya terkesan dengan PKP ni, terutama mereka-mereka yang berniaga sendiri kan. Macam saya pun, saya ada buka bisnes perniagaan vending machine. Hampir 3 bulan saya rasa tak ada income dan terpaksa bayar bulan-bulan menggunakan duit simpanan sendiri. Maksud saya bayaran bank, sebab machine tu saya beli secara personal loan. Jadi terpaksalah saya gunakan simpanan sendiri untuk cover dia punya bayaran bulanan dia. Apapun, mudah-mudahan lah PKP ini tidak berlarutan. Sebab apa? Sebab entahlah, saya pun seolah-olah menganggap wabak ini satu perkara. Ya, yeah, memang betul dia satu wabak penyakit. Tetapi wabak penyakit saya rasa tidak perlulah buat sampai PKP begini. Kalau buat PKP pun janganlah sampai apa nama janganlah sampai apa nama masjid ditutup. Lagi satu, majlis-majlis ilmu terpaksa ditangguh, dibatalkan. Itu adalah satu, kira satu musibah lah kepada umat Islam. Apabila berlaku macam tu, saya rasa, ini pendapat peribadi saya lah, saya rasa kekuatan ummah tu akan menjadi lemah. Ya, apabila kita sembahyang pun saf dijarakkan, majlis-majlis ilmu terpaksa dibatalkan, okay, apa? Kita sendiri tidak digalakkan untuk bersalaman. Padahal Nabi bersabda, kalau kita memberi salam, lalu kita berjabat tangan, lalu akan gugurlah dosa-dosa kita seperti gugurnya daun-daun kering dari pohon apabila ditiup angin. Kan? Itu kelebihan berjabat tangan. Tapi apabila berlaku PKP ini, nampak kelebihan itu, sunnah Nabi itu, kelebihan itu kita tak dapat nak buat. Jadi satu kerugian besar untuk kita sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak depan ni kan, roadblock lagi. Ini dekat depan area lebih kurang depan Paradigm pun roadblock juga. Kalau naik kereta kalau lambat memang masalah. Ini alhamdulillah lah, naik motor ada sedikit dipercepatkan sikit urusan. Surat dah ada lah, standby dalam kocik ni. Surat daripada company. Sekarang pun kes pun dalam semalam tak silap saya 3,000 lebih juga.
3300 ke 3200. Masih lagi orang kata, masih lagi dikatakan banyak lagi kes, banyak lagi berlaku. Frontliner, pagi-pagi sudah bertugas. Tak apalah, moga Allah berikan keselamatan, kesihatan kepada mereka, dijauhkan mereka daripada jangkitan wabak COVID-19. Nampaknya saya kena kejar masa sikit lah. Dah pukul 7:30 ni, kita dah lambat ni.